Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya tentunya. Nah, kali ini saya akan share livery ya. Ini bus Rosalia Indah. Ini mod bus SR3 panorama ya, komplotan dari RTN. Nah, seperti ini bagian belakangnya ya. Nanti kita akan cek-cek juga ya, nggak lupa kita cek-cek juga untuk animasi dan juga yang lainnya seperti apa. Jadi nanti kalian tinggal simak aja videonya sampai selesai ya. Oke. Langsung aja kita cek ya. Nah, seperti ini kena lampunya, wipernya juga aktif ya. Oke, lanjut untuk buka pintu. Ini bagian depannya ini geser ke belakang ya, untuk belakangnya standaran ya. Tuh, seperti ini. Oke, lanjut ya untuk animasi yang pertamanya kita lihat. Ada animasi apa aja? Nah, ini dia bagian shadow ya, atau bayangan yang merah-merahnya tuh. Nah, itu dia. Untuk animasi yang kedua ini bagian ini ya, bagasi yang sebelah kiri ya, jadi buka. Nah, itu dia hanya sebelah kiri ya. Oke, lanjut dengan animasi yang ketiga ini bagian kap mesin belakangnya, jadi buka juga, jadi mesinnya kelihatan tuh ya sampai ke dalam-dalamnya. Lanjut ke area kabinnya. Nah, untuk area kabinnya di sini seperti ini ya, ada gantungannya juga ya. Ini bendera nih di sini gantungannya, langsung kita gas. Nah, sini untuk gantungannya bisa goyang-goyang ya. Oke, kanan kirinya kosong, langsung kita gas jalan aja. Sambil nanti kita akan cek-cek lagi untuk suspensinya dan juga remnya seperti apa untuk mod busnya sendiri. Oke, langsung aja kita gas. Pas hati-hati. Oke, sudah hijau, kita ganti kameranya, oke, kamera luar. Nah, seperti ini kita tes suspensinya. Oke, coba lagi. Nah, untuk suspensinya di sini sedang ya, tuh dia nggak terlalu mentul banget, sedang-sedang aja, tapi masih enak ya tuh untuk ribuannya, mantap. Oke, untuk status mode-nya sendiri ini statusnya free ya, dan ini livery Rosalia Indah ya, buat saya sendiri. Nanti untuk link mode-nya dan juga livery yang saya pakai ini nanti kalian tinggal cek langsung aja di deskripsinya ya, nanti saya akan taruh untuk kedua link tersebut di sana. Oke, kita masuk lagi ya ke kabinnya. Kalau di dalam kabin seperti ini ya, enak. Untuk speednya lumayan ya, yang juga. Jadi pokoknya rekomend ya buat kalian, langsung aja kalian download nih untuk modnya. Dan untuk livery itu sebelumnya bisa sudah pernah buat ya, yang livery Harapan Jaya yang suit kombi, nanti saya akan taruh juga untuk di deskripsinya. Jadi buat kalian yang pengen download juga ya livery Harapan Jaya yang suit kombinya, langsung aja nanti kalian bisa cek di deskripsinya. Oke, mantap, speednya kencang di sini, untuk remnya lumayan ya, pakem juga, enak di buat jalannya. Jos, pokoknya nggak rugi juga kalau kalian download ya. Wis, mantap. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Jadi jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Oke, kalau kalian ada pertanyaan langsung aja taruh di kolom komentarnya, dan jangan lupa juga loncengnya di nyalain juga ya. Oke, terima kasih.